Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Jadi di video hari ini aku mau kasih info gimana caranya kita share link Shopee Affiliate dengan cepat, atau share link Shopee Affiliate dengan banyak link, yaitu sekitar 300 link sampai 400 link per hari. Bahkan kalian juga bisa share link sebenarnya 500 sampai 1000 link per hari ya, kalau misalkan kalian benar-benar rajin share link tersebut. Dan juga grup untuk share link Shopee Affiliate kalian juga banyak grupnya ya. Dan di sini aku bakalan kasih tutorialnya beberapa link yang bisa kalian share dengan banyak link gitu. Nah, pertama kita akan cari barangnya dulu, barang apa yang bakalan di share ya teman-teman. Nah, contohnya adalah yang murah-murah aja. Biasanya yang murah-murah banyak yang check out, jadi aku bakalan milih ini kali ya. Oh, ini penilaiannya 4,6. Jadi aku bakalan pilih ini aja deh, yang 48 ribuan. Tapi ini juga penilaiannya 4,8. Kita akan cari penilaiannya yang bagus dulu ya teman-teman. Ini aja deh. Nih, ini 4 kaos rib atau kita kaos harga 30 ribu. Kalian langsung aja salin tautan. Terus karena aku udah punya di sini ya, aku tuh copy paste di sini supaya lebih gampang. Dan ini udah sampai 14 link ya. Lanjut aja ke 15. Kaos rip 30 ribuan. Sorry, kaos lengan panjang aja. Kaos lengan panjang 30 ribuan. Oke, sorry tadi karena aku udah copy yang tadi ya di WA, jadi biar enggak. Nah, ini yang ke-15, terus yang ke-16 selanjutnya kita akan back lagi. Terus misal kalian bisa pilih ini 4,6 juga ya. Ini aja, sepatu anak 35 ribuan. Oke, kita back dulu, langsung aja salin. Sepatu anak 35 ribuan. Langsung aja tempel. Ini udah 16 ya. Terus yang ke-17 kalian bisa salin apa lagi ya? Kita cek. Misalnya nih jaket linen 20 ribuan ya. Karena harganya mulai dari 20 ribu. Jaket linen 20 ribuan. Kita salin jaket linen 20 ribuan. Langsung aja tempel. Terus kalian bikin lagi nomor 18. Jadi kita akan bikin link sampai 20 ya. Nah, ini juga kita akan salin tautan celana culot 30 ribuan. Celana culot
30 ribuan. Terus kita akan tempel. Dan yang selanjutnya yang 19. Next, kita akan pilih lagi barang. Outer, kita akan pilih. Oh, penilaiannya 4,6. Kita akan masukin kerudung aja ya. Pasmina 2-in-1 20 ribuan. Pasmina 2-in-1 20 ribuan. Nah, tempel. Terus satu link lagi ya teman-teman, kita akan salin lagi dari Shopee. Kita akan nyaling ini aja ya, manset 3 ribuan. Berarti manset mulai, manset mulai 3 ribuan. Nah, langsung aja tempel. Nah, oke. Nah, berarti ini tuh kita udah punya sekitar 20 link yang nanti bakalan kita share di grup ya. Kita simpen dulu. Oke, jadi tadi kita udah punya link sekitar 20 ya teman-teman. Dan tahapan selanjutnya kita bakalan share link tersebut di grup Facebook. Tapi kalian juga harus pastiin bahwa link yang kalian share ini sesuai dengan ketentuan, yaitu dari Star Seller dan juga Shopee Mall. Jangan sampai toko yang kalian share itu belum Star Seller, karena kalau misalkan tokonya belum Star Seller, kalian gak bakalan dapat komisi. Harus diinget ya. Kita akan langsung aja salin linknya dan langsung menuju Facebook. Nah, setelah menuju Facebook, kalian harus masuk ke grup. Oke teman-teman, ini udah masuk grup. Jadi kita akan coba posting ya. Pertama kalian di kolom search dulu ya. Misal jual beli, kita akan akan lihat dulu nih grup-grup yang tempatnya tuh bakalan kita posting udah banyak belum gitu. Nah, grup di sini kita akan klik grup public. Nah, di sini aku udah banyak banget ya bergabung jual beli online, online shop jual, grup jual beli online, marketplace bisnis online dan lain-lain. Nah, saran aku kalian harus gabung dulu dengan grup-grup kayak gini ya, supaya nih aku juga udah bergabung dengan Racun Shopee, supaya kalian postingnya juga lebih mudah kalau ruang lingkup grup yang kalian follow tuh kayak misalnya komunitas jualan online, pokoknya yang online-online shop gitu deh. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba posting ya. Sorry, bentar-bentar. Kita akan coba posting barangnya. Nah, di sini ada keterangan apa yang Anda jual. Kita akan langsung aja masuk. Kita akan jual barang ya. Dan tambahkan foto. Oh iya, aku lupa infoin. Jadi kalian harus bikin dulu foto kayak gini nih, kayak promo cuci gudang, supaya lebih menarik lagi untuk customer-customer gitu. Judulnya apa? Kalian tulisin aja promo barang cuci gudang. Harga, karena harga tidak ada, jadi kita bisa tulis aja ya. Lokasi, kalian bisa masukin lokasi kalian. Terapkan. Terus kategorinya, bisa pilih kategori atau enggak. Aku bakalan kosongin aja. Bisa juga sih, coba kita pilih kategori ya. Di sini kalian bisa bisa pilih aja apapun yang mau kalian isi ya.
karena aku kebanyakan kayaknya tuh lain-lain aja deh, soalnya aku random juga. Ada apa namanya, elektronik, cash, HP, baju, dan lain-lain. Jadi aku akan pilih lain-lain. Susah juga dikliknya ya. Udah, kita kosongin aja ya kategorinya. Nah, untuk keterangan ini langsung aja tempel. Jadi ini tuh apa, link-link yang tadi udah aku siapin ya untuk di-share teman-teman. Jadi kalian juga harus siapin linknya terlebih dahulu supaya nanti dia tinggal share aja kayak gitu. Nah, oke, ini dia udah siap kita share selanjutnya. Nah, ini kalian mau terbitkan di mana nih untuk yang kalian share ini? Kalian mau share di grup mana aja? Aku kan tadi udah nih di All Shop Murah, kemudian di marketplace juga, di komunitas jualan online. Oke, kita akan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jual beli terlaris di Bandung, jual beli online, pasar online. Terus ini tuh berarti kita udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti udah 16 grup ya teman-teman. Kita share produk ini. Jadi kalau misalkan dihitung 16 kali 20 link itu udah jadi 16 kali 20 link itu udah sekitar 320 link yang bakalan di-share. Nah, aku bakalan share link segini dulu ya. Jadi diterbitkan tawarannya tuh di 16 place. Jadi aku menawarkan link yang udah aku apa namanya, udah aku rinciin tadi itu aku share di 16 grup ya teman-teman. Jadi sekali share itu udah lumayan banyak banget nih. Jadi tampilannya tuh kayak gini ya teman-teman kalau misalkan di grup. Jadi ini kan tadi aku udah share nih. Ini kan udah, nah linknya itu warna biru ya teman-teman. Kalau misalkan linknya tidak berubah warna biru, itu nanti nggak bakalan bisa diklik. Jadi kalian juga harus pastiin bahwa link-link yang udah kalian copy itu harus bentuknya warna biru supaya bisa langsung menuju ke tokonya. Nah, ini dia untuk penawaran-penawarannya. Kemudian kita akan coba ya klik linknya apakah langsung menuju ke tokonya. Karena kalau misalkan linknya nggak berwarna biru itu berarti susah diklik linknya teman-teman. Jadi tuh nggak bisa langsung menuju ke toko yang kalian inginkan. Maksudnya toko yang udah kita share linknya kayak gitu. Nah ini dia, sorry ya lagi loading. Kita akan tunggu bener nggak sih langsung masuk ke link Shopee yang udah di copy ya linknya. Oke, nah ini dia lip tint mini. Aku kan tadi juga nulisinnya lip tint ya. Nah ini udah langsung menuju ke tokonya dan tokonya udah star seller pastinya ya teman-teman. Ini dia udah star seller. Oke teman-teman, itu dia video dari aku mengenai gimana caranya share 300 link lebih per hari. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.